ngapain gue? Ya aku sih ngede. Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Mama Nirmala. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan tetap bersyukur. Amin. Buat sahabat semua selamat malam. Aduh ketat sekali. Jadi hari ini saya mau membantu Biring mengalis lidi ya sahabat semua. Terutama kita gunakan ini plastik dari Kiko ya sahabat semua. Ini yang tipis pula ini. Supaya tangan kita tidak teriris sama lidi. Jadi kita buat dulu seperti ini. Baru kita masukkan tangan kita seperti ini ya. Jadi baru kita ilas ini seperti ini ya sahabat semua. Kesana bikin, kesana. Nanti ini kena sampahnya. Kesana kata ini. Tapi nanti kalau kau meninggal meja kayak mana? Ganti baju. Susah juga ya sahabat semua karena Eja terpaksa nanti ganti baju lagi. Itulah maka saya kurang memegang sapu lidi ya sahabat semua kalau malam. Sebetulnya tidak terlalu bersih pun tidak apa-apa, tapi Biring buat bersih sekali ya sebab ini dijemur lagi. Sekarang sapu lidi udah agak mahal. Udah agak turun pun. Berapa udah 1 kilo? Rp4.500 katanya ya sahabat semua. Soalnya itu kan Rp5.000. Waktu itu dia jual Rp5.000. Tapi lumayan juga ini ya sahabat semua daripada rumah. Ini Biring ngilas sapu lidi di bagian depan ya, sebab di bagian belakang tadi si Eza main-main di situ takut batuk ya sahabat semua. Ini pun musim batuk, tengok saya tidak berhenti batuk walaupun sudah ambil obat 2 kali. Ini kita sudah sedia tong sampah di depan Biring ya. Jadi kalau sudah agak banyak, langsung dibuang kalau sudah penuh. Iyalah kalau nggak begini, itu kan main berserakan sampahnya. Kalau tidak sedia tong sampah, berserak ya sahabat semua. Ini Biring nanti setelah itu langsung disapu supaya tidak berserak macam itu. Sahabat semua, entah sebagian pun dah tidur ini. Belum tidur kan bilang kalau di Malaysia udah jam berapa ini? Udah 10:30. 10:30. Kalau di Malaysia ya, kalau di Singapura tidak tahu juga. Kebanyakan ya sahabat semua yang mendukung saya itu kebanyakan ya Malaysia ya sahabat semua. Singapura pun ada, di Jakarta pun ada juga Bandung. Ramai juga ya sahabat semua. Terima kasih sudah mendukung Odilia channel. Terima kasih banyak. Semoga kita sehat-sehat dimanapun berada ya, dan dilimpahkan rezeki.
Tapi ya sahabat semua, kok inilah kalau nenek-nenek ya. Kalau saya tadi memang langsung tidak terlalu suka ambil lidi ini. Lebih baik saya kerja upah macam itu. Upah nggak laku lagi. Kalau biring upah mana laku lagi ya sahabat semua. Kaki sudah sakit. Kalau tak kan ku bilang tadi kan aku loh biring. Sebab kalau kerja upah itu satu harinya itu lumayan juga ya sahabat semua. 70 ke 80 macam itu. Sebab saya sudah lama tidak ambil upah. Karena ya maklum ya anak kecil kalau dulu selalu saya ambil upah. Kutip timun. Ini memang pekerjaan nenek-nenek ya. Pernah juga ini dulu kan biring kita jual di Indo. Kami buat belum buat YouTube kan. Kita jual kan untuk beli beras, beli minyak kan. Apa bilang tuh? Kupas pinang kita dulu kan. 1 kilo 1.000 ya sahabat semua di situ. Nirmala masih kecil sekali. Ayo kalau dibayang-bayangkan ya. Tapi itu pun sudah syukur alhamdulillah juga. Kita harus apa-apapun harus bersyukur ya. Sebab banyak di luar sana yang tidak seberuntung kita. Kalau kita lihat ke atas, banyak yang lebih. Nanti kita kurang bersyukur. Tapi kalau kita lihat ke bawah ya, sahabat semua, kita masih sangat bersyukur sebab kita tidak seberuntung. Mereka tidak seberuntung kita. Itulah maksud saya ya. Kalau saya ya sahabat semua, kalau menggilas sapu lidi ini, kalau udah saya duduk macam ini, berdiri pun sudah malas. Betul, kalau saya mau minum pun saya tahan juga karena sudah malas berdiri. Kalau sudah ngomel, kalau sudah bicara terus panjang lebar ya. Pertama dulu saya sama Bapak Nirmala ya, sahabat semua. Baru-baru kita menikah lah. Oi, Dek. Tempe. Ini adik saya yang mau mencari TKI di Malaysia. Gua mau mencari ilmu, Me. Aku mau sama dia, Dek. Itu mana? Lidung yang kinde. Barapingan. Dulu pertama kita menikah ya sahabat semua. Biring dulu yang ngambil lilik sapu lidi. Saya yang mengilasnya di rumah sampai-sampai tertidur saya di sampah-sampahnya ini ya sahabat semua. Ambillah. Enggak pulang mak udah tadi. Enggak kak. Besok dia pulang sama dia. Kok pagi-pagi? Pesta siapa? Ternyata toh.
Jadi kalau sudah seperti ini ya sahabat semua, kita buat seperti ini, seperti ini ya, kita gulung seperti ini, macam ini, supaya tidak berselepah, berserak. Kita masukkan ke dalam tong. Ha, macam itu. Lumayan ini ya sahabat semua, beli sirih. Dapat 10 kilo aja deh, bisa beli sirih. 10 kilo untuk satu minggu. Tengok sudah nonton TV nolong piring. Nah, jadi buat sahabat semua, nanti kalau kita kebanyakan bicara tidak siap-siap. Jadi buat sahabat semua, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa lain video. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mimpi yang indah ya sahabat semua. Dan pagi-pagi semoga rezeki kita melimpah, amin. Sehat-sehat ya sahabat semua, dimanapun sahabat semua berada. Terima kasih sudah mendukung kita. Inilah saya kalau sudah bicara, sudah tidak berhenti-berhenti ya. Aduh.